Yellow the people in the world. Alright, gimana sekarang ya bro-bro? Balik lagi di Open Facebook. Meme terbaru. Sudah lama tidak Open Facebook, bro-bro. Kenapa jidat gue lebar banget ya anjing? Empat jari, aman lah. Nggak lapangan bola banget gitu lur. So, recap gitu bro-bro sedikit ya. Gue kemarin lagi ngerjain vlog gitu ya. Seru lah vlog kemarin ya. Jadi ada story-story kecil yang gue ceritakan di vlog nanti gitu bro-bro ya. Seperti biasa lah vlog-vlog, kegiatan-kegiatan gue kemarin jalan-jalan seperti apa gitu. Lurde. Meme terbaru di facebook.com/korigorklik. Mention. Alright, let's go bitches. Oktober mode ngebas. Gokil. Goks lo dia lo, bro-bro. Wibu Kun. Gimbal kamu. Spek gimbal nih. Lebih ke reggae tapi gimbalnya dia ya. Gimbal di mana Wibu? Aduh. Kita repair-repair bareng lah. Gue juga belum repair nih. Aduh rambutku nih. Today masih tebal gitu bro-bro. Harus sudah dicukur, ditipisin. Udah lama gak ditipisin nih gue. Dibuka sifat aslinya sama si Meong. Coba. Ukti nih, ukti apa nih? Udah lama nih, aduh kangen. Hai. Katanya kamu namanya Mujair ya? Anjing! Sifat asli si Ukti memang terkadang ya gitu, memang sifat manusia tuh random gitu, tidak sama dengan penampilannya. Tapi nggak apa-apa, manusiawi itu manusiawi loh, Blay. Plot twist juga dia ngomong kayak gitu anjing. Hai, katanya kamu namanya Mujair ya? Anjing! 3 koridor bikin kos-kosan, kos putra terlibat juga. Gitu. Enggak lah anjing. Semuanya udah diinvasi sekarang film-film bro-bro. Buzz Lightyear, Disney. Aduh kayak mana gitu ya. Bukan benci tapi kayak gimana sih ya, positioningnya kurang cocok gitu. Bukan benci atau bukan gimana-gimana gitu Blay. Cuman untuk perdamaian bersama mending kayak gini sih gitu ya. Daripada ada kasus di kosan gua nanti hal-hal yang senonoh gitu ya. Kan kalau misalkan gitu ya, amit-amit gua punya narkoba, ada bandar narkoba gitu. Oke, gitu ya, mafia banget gitu kosannya. Tapi kan tertus bol gitu, kayak jangan deh. Kenapa harus di sini gitu? Dan CCTV ini harus 24 jam ya. Harus kalau kos putra gitu ya. Gak boleh cewek masuk. Kalau gue punya kosan gak boleh cewek masuk. Cowok saja gitu. Cewek boleh di bawah gitu. Dan harus ada laporan 24 jam ke QG gitu kalau bawa cewek gitu. Even kakak Anda atau adik Anda gitu. Ibu Anda boleh lah masuk ke kamar gitu. Cuman adik sama kakak Anda itu harus diinterogasi dulu. Minimal biodata. Itu tuh harus. Kalau gue punya kosan. Diam kalian ya. Tapi kenapa kosan ini ada tulisan tidak terima gay? Apa pernah ada kejadian gitu? Aduh anjing. Kayaknya udah pernah ada kejadian ya. Alasan masih memilih untuk gak berkomitmen apakah gara begini bang? Cowok ini membuat list tipe idaman versi cewek TikTok. Coba kita lihat ya bro-bro. List tipe idaman. Hal yang cowok anggap sepele padahal nyakitin banget. Contoh, coba apa? Ninggalin ceweknya tidur duluan. Oke. Ditambah anjing banyak banget bangsat. Ini standar TikTok bangsat gitu. Emang kalau ditinggalin tidur kenapa gitu? Ditidurin kan kurang belum saatnya. Ditinggalin tidur kalau capek gimana abis main futsal? Ah kacau riweh lah anjing. Udah bener jangan install aplikasi itu gitu. Kenapa ya? Mindset Anda tuh kenapa sih sesuai top komen TikTok gitu? Aduh kacau deh. Di sini ada tulisannya jangan baik dan sayang banget sama cewek. Terus gue benci gitu sama ibu gue anjing. Aneh banget. Jangan pakai helm Honda. Apa ini anjing? Ini apa anjing? Jangan pakai helm Honda. Emang kenapa Blay? Jangan pakai helm Honda ya. Kenapa anjir? Terus gue sebagai Kawasaki gitu. Aduh. Enggak. Siapa sih penonton orang-orang yang ngeposting-postingan seperti itu gitu. Gue pengen gue pertanyakan gitu bro-bro. Emang masih ada? Ini tuh udah mau akhir tahun loh. Akhir tahun loh ini tuh loh. Masih aja apa ada yang begins? Aduh kacau banget itu. Jangan pakai helm Honda gimana maksudnya? Jangan pakai helm Honda gimana itu anjing maksudnya. Tolol. Aduh tolol. Anjing emang kesel banget. Enggak kalian tolonglah penonton gue please ya. Please hidup lu gak boleh sesuai standar TikTok. Standar squee living itu harus ya. Please jangan bro. Please. Gue mohon anjing. Please anjing.
makin gak logis gitu, unlogical logical gitu loh bro. Masa jangan pakai helm Honda terus gue harus pakai Suzuki gitu Blay? Jangan punya kasur ya. Terus gue tidur gimana ngelayang gitu. Ah god dang bro, ini asyik anjing. Ini ini gimana anjing, jangan punya kasur. Terus gue tidur di lantai. Aduh bangke bangke. Jangan punya di apa anjing, jangan punya muka kayak monyet Amazon. Ah anjir. Capek banget gue anjing. Ini capek banget sih gue anjir. Jangan install aplikasi itu untuk kebutuhan mindset Anda. Install aplikasi itu hanya untuk lokasi mukbang di mana bolehlah. Gitu ya. Lokasi mukbang, cewek joget gitu ya, apalagi ya. Lagu baru sama apalagi ya. Gaya hidup jangan, jauhkan ya. Ini men. Habis masih aja ada anjing. Enggak ditinggalin tidur tuh emang kenapa anjir? Ditinggalin tidur kan kalau capek gimana? Hampir semua konten kreator kecewa buat konten capek-capek berusaha buat konten yang kualitas bagus malah dikalah dengan konten joget sampai FYP. Gak relate sih men. Mungkin gue bukan konten kreator kali ya. Gue jadi gak relate gitu bro. Ya emang kenapa gitu Blay? Ya bikin konten joget-joget lah. Kalau kayak gitu joget sambil makan, kayak mana? Aku kan penikmat, aku pasti tonton kok apapun. Bunda mau bikin apapun aku tonton deh. Gitu ya. Mau makan sop sambil joget jedak-jeduk. Nah itu, wah itu FYP selama sebulan yakin saya sih itu ya. Banget sih. Gue gak relate emang gini bro. Bener dah. Ini apa anjing? Apa anjir? Wah random, ini random. Aduh ada aja sih anjing. Kenapa sih lu kirim-kirim video tolol-tolol? Tangannya menembus waktu, Blay. Tangannya menembus waktu gitu gimana? Bang, nyampe Yunani satu dia. Undo. Nah, support DLPD gak apa-apa deh. Satu bukti dan juga alasan. Kenapa banyak beginian sih? Terus kita berkomentar. Diam, diam. Kok jadi banyak postingan begini sih kalian? Bukan konten kreator, nggak tahu. Nggak. Saya hanya penikmat konten. Yang di zoom kenapa harus kayak gitu ya anjing. Tipkernya mana yang di zoom tipker gitu. Aduh. Yang di zoom tipker dong. Aku aduh gimana ya kalau itu. Bingung komentarnya apa gitu. Terus di komen si Muhammad Indra ini waduh kor. Ah sih waduh kor gak paham gue. Wah itu sih big ya. Aduh, kenapa di zoom harus itu sih? Di zoom yang lain gitu, gue pengen lihat penonton yang lain. Ah, kacau deh dia. Terus reaksi yang dibawa kenapa mangap? Jangan mangap. Mingkem, dikit. Ya, gak boleh. Mau komentar tapi takut salah ngomong, tahu gue. Emang agak ngagetin, tapi santai. Santai. Lagi mogok malah diambil orang. Mogok tetang. Ambil tang. Ayo. Ini motor. Ada lagi tuh. Ini nyolong motor sama orang-orangnya anjing. Tahel. Kan tinggal lu belokin ke kiri terus lu rem. Panik lah ini. Definisi panik ya. Ayo. Ini kan bisa direm anjing. Ya emang suka aneh-aneh aja sih ya kalau cowok. Tapi ya itulah alasan cowok tuh banyak temennya gitu ya. Nonton tutorial tapi sekalian langsung praktek. Nah gue banget nih. Biasanya nih gue kayak gini nih. Tapi jika sudah terlanjur kalian cabut, jangan dicolok kembali. Karena bisa menyebabkan. Nah selanjutnya, jika di situ Anda melihat. Kenapa gue kaget anjing? Kenapa harus gue kaget anjing? Wah gue kaget bangsat. Kayaknya lebih cocok memang kalau nonton tutorial tuh skip langsung eksekusi itulah ya kayaknya ya. Kira-kira Ayano bisa nebak umur Abi mah? Lawan Ayano bisa nebak umur Abi, tapi khusus Anu canterangnya,
Tahun ayah nu bisa nebak ku abdi disawer bintang. Karena aku nak langsung, lamun bener. 38 mungkin. Ini apa anjing? Kayak dejavu gak sih? Gue sedang liburan di Jepang dan secara random masuk ke daerah hutan di sana. Ini tuh udah jadul anjing. 5 tahun lalu bangsat. Ada aja saya tetap mim bangsat ini kenapa ya? Masih ada aja gitu kenapa ya? Aduh anak bangke emang. Anjing bangsat. Ini Fufu Fafa skin apa ini Blay? Ini mah Fufu Fafa skin Starboy anjing. Skin Starboy anjir. Aduh mirip banget lagi anjir. Ini Fufu Fafa skin skin Starboy anjir. Anjing mirip banget. Wah ini mirip banget sih Blay. Mungkin dia dulu waktu ketika umur 23 tahun begini kali ya. Gue juga gak paham ditindik. Ini Fufu Fafa skin apa? Skin kolektor. Dengan pola tidur teratur ya. Belum ada nih. Kantung mata. OTW yang sekarang OTW. OTW ya. Gibran OTW kayaknya sih. Siapa Rise in Pride? Aduh bingung mau sedih atau ngakak. Beras dalam kebanggaan gitu Blay. Rise in overpriced ya lebih cocok sekarang. Aku suka cowok kalau yang lagi marah tetap kelihatan imut. Boleh. Jangan makan pedas. Jangan share yang kayak gini. Bener ini video jorok ini bener banget. Jangan share yang kayak gini ya. Please, please man. Please man. Gue gak kuat untuk ngeplay sampai beres gitu kayak. Janganlah anjing. Jangan. Jangan di remember lagi, jangan diingatkan lagi masa-masa kelam gitu. Jangan, jangan bro. Video jorok. Iya lagi. Please jangan share-share video jorok gitu. Jangan, jangan. Duh, buat gue men. Gue merinding banget nanti. Udah lama lo gue gak merinding gini loh. Jangan. Pakai hoodie sama lagi. Aduh, iya lagi. Guru, besok semua siswa wajib bawa orang tua ya. Yatim piatu. Udahlah. Ya, yeah, beres. Udah. Nggak relate. Yang ada gue bawa abu. Abu mayat gue bawa. Gimana coba? Ini gimana ini maksudnya? Calon Bupati Nganjuk panen kritikan usai buat inovasi ubah padi jadi beras. Maksudnya? Terus selama ini kita makan apa anjing? Akar padi? Makin random. Jaket udah, Golda pun udah. Kalau duduk depan minimarket pasti vibesnya gaul. Nah, bapak-bapak puncak nih biasanya kayak gini nih. Coba kita lihat bro. Polisi anjing. Polisi anjing. Kurang 2000 mah bray, 150 atau cepek mungkin. Si bapaknya mau karena kurang bensin biasanya. Goblok. Makanan tidak termasuk gratifikasi sih, tapi kalau duit kan gimana ya? Mungkin karena duit 2000 sih. 2000 mungkin, 2000-nya itu loh. Udah beli Golda loh dia loh. Udah beli Golda loh anjing. Tapi lagi bapaknya juga jangan kebanyakan minum Golda, diabetes. Malam-malam loh. Aduh anjing. Plot twist dong. Ini beneran plot twist anjing. Dengan Cikitaronya itu loh bro. Minimal cepek sih. Kalau cepek sih lolos. Le mineralnya mana? Le mineralnya nih. Aduh sama motor Shogun. Aduh kacau deh. Nih aku review cangcut baru. Ini tuh cangcut bukan cangcut sembarangan, tapi ini tuh cangcut yang bisa hurung ada tombolnya. Tuh ya genaing macan ayah nuboga karak aing dong. Tuh ayah tombolan. Cangcut pun RGB gitu Blay. Cangcut pun ada RGB-nya gitu. Ini yang jualan pertama kali mindsetnya apa ya Blay? Ya mungkin yang lihat pasangannya tapi gak RGB juga gitu Blay. Biar anget gitu tapi gimana itu Blay? Fungsinya tuh apa gitu loh.
cangcut RGB gitu. Kemem, kamu nanti kesetrum gimans? Aduh, aneh banget. Kalau salah pencet masih nyala nggak? Coba tuh, penasaran tuh gue. Nggak kebayang anjing. Aduh, ada-ada aja anjing cangcut RGB, blay. Coba kita COD dulu bu, biar silaturahmi kali, biar tahu kayak gimana gitu. Anjing kalau nyetrum gimana, blay? Ah, nyetrum gitu. Ah, aneh banget anjir. Dari mulai cringe ke tulang, standar TikTok sampai cangcut. Bingung banget nih video emangnya. Ya share aja random-random meme aneh kalian di open Facebook, langsung aja ke facebook.com. So stay tune channel gue, silahkan subscribe. Peace. Diajak Wenwen selalu bisa, isi dompet selalu ada. Diajak Wenwen selalu bisa.